ada Odyssey platnya AE. Harganya murah meriah. Ini harganya cukup 93,5 juta. Nah, minat silakan monggo Odyssey-nya. Peleknya mahal, udah diganti mahal, nopolnya cantik. Ya, minat silakan. Ini bekas teman saya sendiri juga. Sudah sunroof. Nah, ini cuma minusnya pajaknya off 2 tahun. Nah, cuma pajak nanti titip kita bisa. Ya, minat silakan. Pajaknya per tahunnya sekitar 3 juta koma ya, Mas Ian ya, karena mobil mewah. Ya, minat silakan. Odyssey-nya cukup 93 juta nih, Bu. Kalau terima pajak insya Allah sekitar 100-an. Masih tetap di bawah harga standar. Tahunnya 2005 pemakaian, jadi perakitan 2004. Ya, minat silahkan monggo Odyssey. Absolut ya itu ya. Yang tipe tertinggi. Nah, ini ada Xenia tipe XI. XI Sporty ya, peleknya udah racing, spionnya mangkok. Yang varian tertinggi 2010. Ini harganya, kita tengok dulu harganya berapa ini. Harganya 83 juta. Ya, minat silakan. Masih nego ya tentunya. Masih nego. Ya, minat silakan Sporty. Ya, minat silakan monggo. Warna hitam. Avanza 2014 93 juta 2014 Avanza. Nah, ini ada Innova Grand. Innova Grand pertama ya, tahun sekitar 2012-an Grand pertama itu. Manual. Bahan bakarnya bensin. Platnya DK Bali. Harganya 129,5 juta. Yang minat silahkan monggo. Warna hitam soalnya. Ya, yang minat monggo merapat. Innova ya. Green. Ada Avanza warna putih juga. 2013-90-an ini. PE. Beliau. Nah, itu ada Terios 2011-12. Tipenya TX. Harganya ini cukup 109,5 juta. Manual transmisi, yang lihat silahkan. 109,5 juta. TX. Lihat silahkan. Ini ada lagi Etios Falco, platnya lokal AE. 2014, tipenya G. Ini masih mau TT ya, dulu dari kita juga ini. Harganya kurang lebih pokoknya 80-an itu. Tahunnya muda soalnya. 14-15 tahun ini malah, tahunnya juga lokal. Varian tertinggi juga. Nah, karena mobil dari kita. Kalau TT di tempat kita, insya Allah mobil jenengan, kita aji maksimal. Asalkan kondisi bagus. Kalau mau jual di tempat kita juga bisa, silahkan. Asalkan mobil jenengan bagus. Kecuali kalau mobil jenengan, mohon maaf, jelek, bekas laka, bekas banjir, kita tidak nerima. Ada Pak, Pak dari mana? Malang. Malang mana Pak? Batu Malang. Dua kali ini kesini berarti. Dua apa tiga? Tiga kali. Tiga kali ini kesini ya. Siap. Terima kasih Pak G. Ya. Ini masih pagi ya, masih jam 8:15, showroom kita belum buka ini. Ini ada E3 juga, platnya lokal. E3 tempat kita sangat banyak, bermacam-macam harganya, tinggal pilih. R3 sangat banyak ya, full kalau untuk R3. Kayaknya malah menyaingi Xenia Avanza R3 akhir-akhir ini. Karena memang suspensinya sangat nyaman. Mobilnya juga mewah. Nah, ini ada Honda Jazz RS GK5 2016. Dulunya dari kita. Sama bapaknya diremajakan lagi ke kita. Kebetulan pas beliau udah bosen dengan warna merah, kemarin ganti dengan warna putih. Istrinya minta warna putih. Nah, dulu dari kita ini, mobil insya Allah bagus. Kondisi insya Allah masih sekitar 97%-an lah. Nah, itu cuma kotor. Nah, nanti kita bersihkan. Mobil bagus, jaminan. Nah, ini untuk harganya berkisar
179 juta setengah ya, karena dia 2016 itu 182 juta. Mohon maaf, bisa nego. 179 enggak apa-apa sebenarnya. Monggo yang minat 2016 Jazz RS. Ini ada Mobilio juga, ini cuma 130-an, mata sipit 2017 Mobilionya. Baru masuk tetean juga itu. Grand Avega 2014, platnya lokal AD. Yang minat silahkan. Harganya ini 89 juta setengah. Yang minat silahkan monggo. Grand Avega. Manual transmisi. Nah, kemarin tak test drive sendiri, naikannya sangat nyaman. Tarikannya gigi 2 masih sampai 100 ya. Masih sampai KM 100. Untuk kelasnya mobil tahun segitu masih jreng. Nggih Pak, monggo pinarak Pak. Nah, ini Fortuner kemarin VNT turbo warna putih. Yang minat silakan. Kemarin kita iklankan berapa? Sekitar 230-an ya. Tahun 2013-14. Pelatnya lokal AE. Yang minat silakan monggo. HR-V ada 190-an itu. 2015-16. Mobil itu. Mobil itu tempat kita sangat banyak. BRV tempat kita juga sangat banyak juga. Silahkan yang minat tuh putih-putih lagi. Abu-abu ada, silver ada, komplit BRV. Nah, jenengan kalau main ke showroom kita atau kebetulan yang jenengan cari itu pas kosong, pas tidak ada, silakan nanti disampaikan ya untuk minta didatangkan seperti itu. Nah, nanti insya Allah kita datangkan. Merah ya, ada nih. Ya, monggo. Oren ada, merah ada Pak, ya harisnya Pak, TRD Pak. Tinggal pilih monggo. Dalamnya putih Pak. Uban monggo. Terus kalian jenengan. Monggo Pak, pinara Pak. 3 seratusan ini. BRV lagi. Mobilio RS 2016-an itu 137 3. Ini ada Grand Max Station, peleknya udah racing. Tahunnya 2010-an, harganya cuma 63 juta setengah. Yang menurut silakan Grand Max-nya. Grand Max Station Sweet 2010-an ya, sekitar 80-an. Sweet manual. Sub kita punya sangat banyak. Tinggal pilih mana yang suka. APV ini baru masuk. Data TV-nya lokal. Platnya AG. Baru masuk nih. Arena ini TVR-nya sekitar 60-70an itu kurang lebih. Ini Nissan Mark kemarin masih ya 2011, harganya cukup 67 juta setengah. Yang minat silahkan Nissan Mark-nya. Sudah ada TV-nya, manual, joknya ori cuma di cover joknya. Yang minat silahkan bisa merapat. Nissan Mark 2011 dan Bikina XV. Ini 2010-an, 70-an ya. Avanza plat AE 2006. 2005 baru masuk. Baru masuk TT-an ini. Nah, ini kita cek datanya. Lokal 2005. Sekitar 60-70-an itu kurang lebih. Ini ada Taruna juga. Ini yang varian tertinggi untuk tahun 2002. Tipenya FGZ. FGZ Long 2023 ini. FGZ Long sekitar 60-an. FGZ. Nah, ini kemarin masih nih apa? Sirion belum jadi laku, lokal AE 2009-an. Harganya 60 berapa kemarin? 67. Sirion. Ini ada Nissan, bukan Nissan, Mirek, Mitsubishi Mirek. Mirek 178 bulan ya, 2013, Matic. Ada Matic, ada manual, tinggal pilih monggo. Nissan Mark dan dari review kemarin ini. Nah, silakan. Nah, ini ada Kijang. Catnya masih baru. Nah, catnya bagus. Nah, masih mengkilap kinclong meskipun tahunnya tua. Nggak kalah sama yang tahun muda. Platnya lokal AE.
kita lihat ya, Nusa ini ya. Nusa, karena dia trepes. Manual, tahunnya 90. Nah, kita tengok catnya. Masih sangat bagus. Mengkilap. Platnya lokal AE, harganya 27 juta. Karena dia Nusa, bukan Kijang biasa. Kalau Kijang biasa murah, ini Nusa soalnya. Nah, yang dicari banyak orang. Ini ada Swift GT3. Yang ingat silahkan, GT3 2012-2013. Ini harganya dapat. Cuma mobilnya masih mentah ya, belum dipoles. Ini buat GT3 sekitar 90-an. Tahunnya muda. BB Arena 70 berapa? 8. Tahun muda GX 2012-an. Dan di final lagi sekitar 70-an abu-abu. Jazz ini harganya 59 juta setengah. Cuma pasirnya dia off 1 tahun. Yang minat monggo, silahkan. Matic transmisi. Yaris platnya R Matic. Ini kemarin 8 bulan ya, tipe S soalnya. 99-an. RDS Matic. Ini yang merek manual. Merek manual harganya 70 berapa? 8 juta 2013. Ini ada apa ini namanya? 2008 Swift 79 juta setengah. Ini ada Suzuki Karimun. Cuma 50 jutaan ya, kurang lebih. Karimun platnya lokal AE, baru masuk TT-an kalau enggak salah kemarin juga ini. Baru masuk operan. Manual. Amin, silakan. Ini ada Kijang Krista, platnya F Bogor Krista ya. Tahunnya 2000. Manual transmisi, mobil insya Allah masih banyak orinya meskipun tahunnya tua ya. Ada kan juga masih utuh, masih oli. Ban masih lumayan, masih sekitar 70%an, 60 lah, 60%an. Nah, silakan Kijang Kristanya. Ini harganya 67 juta setengah. Yang minat silakan Kijang Kristanya. Monggo. Barang antikan soalnya. Ini ada seninya LI 60 67 juta setengah. Yang minat silakan monggo seninya LI-nya. Tahunnya berkisar 2007-an kalau nggak salah. Yang minat silakan. Mesinnya kotor karena masih mentah, tapi jangan tahu beres, nanti tahu bagus tahu kita hendak gunai. Nissan Max, Nissan Mat ada sangat banyak di tempat kita, berkisar 60 jutaan. Nah, itu ya 60-70-an. Tergantung tahun, tergantung tipe. Ini ada apa namanya? Suzuki Karimun. Tulisan juga 2007 55 juta. Yang benar silakan monggo. Ini ada Nissan Max Matic manual, kita tengok. Matic ya, harganya cuma 59 juta setengah. 59 juta setengah. Yang minat silakan monggo. Tahu bel. 62, sorry. Ini Grand Livina 2007. 61 juta. Yang minat silakan monggo. Sudah dapat Grand Livina 2007. Grand Livina Ford Fiesta 60 jutaan. Untuk Nissan Max warna ada komplit, ada hitam, silver, abu-abu. Tinggal pilih mana yang disuka. Revia, Avanza, ada banyak juga. Seninya, Blazer, ini 30 berapa? 34 juta.
tuh ada tulisannya. 33 juta aja tahun 2000. LT set. LT. Ini ada Grand Livina 2012 SP manual. 2017 manual. Udah facelift. Harganya 99 juta. Yang minat silakan monggo. Grand Livinanya. Yang minat silakan merapat. Manual cuma mobilnya kotor. Tapi tahu beres nanti. Remek sama 60-an. Remek Tyson ada banyak. Tinggal pilih-pilih. Nah, ini ada Innova Reborn juga. Innova Reborn ini sekitar 265 juta. Reborn. Nah, silakan. Ini engine-nya EQ. Nah, ini ada deretan pickup ya. Pickup ada banyak tempat kita itu, tinggal pilih-pilih. Pickup-pickup untuk jenis-jenis pickup. Tinggal pulas-pulas sama ngeramut dikit-dikit. Karena memang masih mentah, jenengan malah tahu mentahnya mobil seperti apa ya. Jadi bukan mobil akal-akalan atau sulapan. Tinggal pilih sendiri. Tuh ada pickup lagi. Pickupnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 7. Ada 7 pickupnya, monggo. Tinggal pilih. Karena yang disukai. Ini ada Kijang Innova tipenya G. Diesel ya. Diesel. Ini harganya 179 juta. Yang minat silakan. 2012 tipe G. Yang minat silakan. 178 juta. 13 pemakaian. Yang minat silakan monggo. Kijang Innovanya. Barangnya sangat bagus, masih banyak orinya. Yang minat silakan. Ini ada Avanza 2011, cuma 80-an ya, 80-an. Ini benar Avanza 11. Ada Avanza lagi 2013 All New. Tempat kita sangat banyak, tinggal pilih untuk jenis Avanza All New. Avanza S juga ada sama 80-an tahun 2009 tipe S89 S3. Tiga lagi GE ini baru masuk soalnya datanya belum muncul. Ada Jazz manual 2010-an. Ini ada Mobilio 2016. Silakan yang minat Mobilio 2016 AC udah digital. Ini harganya 115 juta. Yang minat silakan monggo. Baru masuk ini, baru datang. Avanza. Ini 2014. E ya, tipe E 90 jutaan, 94. Yaris 100 jutaan ini. Yaris 2012 Matic. Nah, varian tertinggi juga. Yaris Matic Pajero 2011 Exit 209 juta setengah. Yang minat silakan merapat Pajero-nya. Pajero ada warna silver, hitam, abu-abu, insyaallah komplit di tempat kita. Tinggal pilih. Nah, ini ada Xenia XI. XI Sporty pelek udah racing 2011 pemakaian. Ya, minat silakan XI-nya. XI Sporty ini pelek racing harganya cuma 83 juta setengah 2011. Ya, minat silakan 83 juta. Ya, minat monggo merapat. Ada Mobilio 2016. Nah, spionnya ini ya. Nah, ini cuma tutupnya aja yang copot, nanti kita lem, kita beresi, kita baut. Nah, ini 2016 harganya 121 juta Mobilio. Warna putih soalnya favorit. Minat silahkan. Masih digital juga. Nah, spionnya tahu beres nanti.
Nah, karena cuma bautnya aja yang copot. Ini 2014 sekitar 110-an ya untuk Mobilio 2014. 3. Ini ada Avanza 2009 80-an ini. Mobilio RS merah baru masuk yang ini CVT 2014. 131 juta. Yang minat silahkan mau Mobilionya RS 2014 RS. Gak ada Mobilio mata sipit kemarin 2019 pemakaian 140 5 juta yang minat silahkan. Avanza 2017, Avanza barang tempat kita sangat banyak, ada putih, hitam, silver, komplit ya, tinggal pilih-pilih. Harga mulai dari 120-an koma. 130-an, 140-an itu. Kurang lebih. Oleh 3 2016. Ini yang tipe GX. Kalau GX masih 120-an. 120-an koma. Kalau GL sekitar belasan ya, yang silver itu. Kita masih punya juga. Mobilio. Oke. GX 2017 100 berapa ini kemarin? Ini 117 GX putih ya, 132. Mobil RS Honda Jazz tempat kita juga sangat banyak, tinggal pilih berbagai macam warna, insya Allah ada desainnya. Ini 90-an R R 13-an Mobilio RS Juki warna hitam 2012 RX sekitar 110-an. Juki ada banyak, ada hitam, silver, abu-abu itu ya, yang abu-abu, yang silver di belakang tadi. Nah, tinggal pilih warna, insya Allah komplit juga. Serinya Bahrong juga banyak, ada yang tipe elegan, sporty, insya Allah ada. Ini ada Fortuner 2008 kemarin, plate L 174 juta ya, minat silahkan. Nah, ini ada R3 2015 pemakaian GX, varian GX, benar GX ya, harganya 107 juta ya, minat silahkan. Ini ada juga Toyota Rush tipe TRDS 2013, harganya cukup 126 juta. Ya, minat silakan monggo. Xenia, saya Ayla, tahun muda, baru pakai setahunan. Ini Ayla tipe 12 ya. Harganya sekitar 98 juta kurang lebih itu. Honda Brio tipe E 2014, ini harganya 89 juta Honda Brio. Yang minat silakan monggo Honda Brio-nya. Honda Jazz ada sangat banyak juga, tinggal pilih. Juga ada juga banyak. Ini ada Fortuner VRZ. Nah, cuma kemarin sudah di DP orang keputusannya. Ini ada Honda Mobilio 2017 tipenya E. Manual transmisi. Ini mobil-mobil yang di depan showroom. Nah, ini ada Mobilio mata sipit juga, ada R3, ada Avanza Barong. Nah, ini masih pagi ya, masih mau kita tata. Ini jam 8 masih ya. Honda Brio, Brio 90-an itu 2015 juga. Honda Mobilio juga ada. R3 komplit tempat kita, insya Allah. Untuk cari mobil yang pasar, insya Allah komplit untuk warna, jenis, tipe, matic, manual, insya Allah komplit. Tinggal pilih-pilih monggo. Majiru. Nah, kalau kita jualan mobil jelek atau jualan mobil asal-asalan, otomatis kita tidak berani memberikan garansi, karena
Kenapa kita berani memberikan garansi? Karena unit-unit yang masuk ke showroom kita insya Allah sudah kita pilih semua. Kita tidak akan beli mobil yang kondisi kurang bagus. Nanti akan jadi bumerang untuk kita sendiri ya. Kecuali kalau tetean, jenengan kesini bawa mobil, mobil jenengan seperti apapun insya Allah akan kita terima. Nah, biasanya kalau mobil jenengan kurang bagus itu akan kita lelangkan ya. Akan kita lelangkan ke rekan-rekan kita. Ada sendiri kita tim untuk melelangkan mobil-mobil hasil tetean. Kalau mobil jenengan bagus, insya Allah kita pun juga hargai bagus. Nah, untuk yang tetean. Sebagai ucapan tanda terima kasih juga karena sudah mempercayakan kita untuk meremajakan unitnya. Ataupun jenengan ingin TT tapi dibawahi mobil jenengan bisa. Nanti bisa kita bantu juga. Otomatis nanti kita yang akan memberikan tambah seperti itu. Nah, ini kita sampai di gudang Sigra, Kalya, Datsun, Ayla sama Agya ya. Di sana juga ada, jenengan jika kesini jenengan masuk ke sana tidak apa-apa, langsung lihat-lihat sendiri tidak apa-apa. Tapi kalau ingin beli pas pada saat jenengan datang, usahakan untuk didampingi marketing, biar diarah-arahkan seperti itu. Yang bagus mana, yang kurang itu mana, biar tahu ya. Ini ada full, Sigra, Kalya, Datsun, ada full di sini. Nah, cuma mobilnya kotor-kotor ya, mohon maaf, karena kita jualan apa adanya. Tapi nanti kalau sudah deal, sudah oke, sudah jadi, kita beresi, kita benah-benahi sesuai permintaan jenengan. Kita tune up juga, kita tune up keseluruhan mobil, gimana. Sebelum bawa pulang, sebelum dikirim, nanti kita test drive dulu, kira-kira yang kurang apa itu kita benahi. Dan itu gratis ya, di showroom kita tidak ada pungutan biaya apapun. Entah itu pembenahan, pembenahan mesin kayak kaki, cat, tidak dipungut biaya sepeser pun. Kecuali yang diobralkan, kalau yang diobralkan memang sengaja kita jual apa adanya. Untuk Datsun itu harga berkisar 60-an. Itu berkisar 60-an. Untuk Ayla harga mulai 60-an, 70-an, 80-an, sampai yang 1-2 90-an. Agya sekitar mulai dari 70-an, 80-an, 90-an sampai 100-an yang 1-2. Untuk Sigra mulai 80-an, 90-an itu. Untuk Kalya sama, sekitar 80-an, 90-an. Tinggal pilih. Nah, semacam ini Sigra 2016 itu cuma 85 juta. Itu Sigra. Dan platnya lokal, lokal. Plat R Jawa Tengah. Untuk Sigra Kalya warna komplit, Datsun juga komplit warnanya, Ayla Agya insya Allah juga komplit, tinggal pilih-pilih mana yang disukai. Gudang Datsun ini tepatnya di depannya gudang yang ada di selatan showroom. Nah, jenengan kalau ke Prabu Motor usahakan tujuan pertama itu ke showroom ya, bukan ke gudang. Tujuan utama ke showroom, biar nanti didampingi oleh marketing dari showroom. Pinarak Pak, mana rumahnya Pak? Monggo Pak, Pinarak Pak. Nah, ini ada Ekover. Ekover, platnya lokal L Surabaya, baru masuk tetean ya. Nah, kemarin ini saudaranya teman saya sendiri yang punya. Manual, transmisi, KM berapa? 87 KM 87 rendah. Iku Mas Yan. Masih rendah. Dia tahun ini berapa? 10-an ya? 10-11 nah, sekitar itulah pokoknya tahunnya kurang lebih. Harganya ini 79 juta masih nego. Nah, silakan monggo. Dapat. Offernya. Ada Expander, mohon maaf tempatnya sempit. Expander Ultimate kilometer masih 30.000 tambah baru dipakai setahunan ya. Ultimate harganya 190 180 enggak ada nih 108
49 juta, ya silahkan. Tipe ultimate varian tertinggi ya, soalnya ultimate yang minat monggo. Mohon maaf, harganya benar 196 juta, karena dia ultimate, tahunnya juga muda, pada baik setahunan. Mohon maaf salah tadi, 196 juta kalau nggak salah, kurang lebih. Nah ini Xpander, ini bukan yang kemarin ya, ini baru datang lagi 2020 pemakaian, ya minat silahkan. Bonus net nanti habis kita buat main badminton. Kemarin mobil ini kita pakai. Nah, ini harganya 174 juta. Ya minat monggo silahkan. Sudah dapat Xpander manual 2000 GLS ya, 2020 pemakaian, perakitan 2019. Ya minat silahkan monggo Xpander-nya. Ini ada Avanza Veloz 2013an warna silver, yang minat silakan. Pupuk baru datang, harganya 109 juta setengah. Yang minat monggo, umum baru datang. Avanza ya, Veloz barang bagus. Ada Datsun di tempat kita sangat banyak, Ayla juga sangat banyak di tempat kita ya, bermacam-macam warna harga. Untuk konsumen Prabu Montor atau subscriber Prabu Montor yang ikut mempromosikan showroom kami, yang membawa konsumen ke sini, itu akan dapat bonus dari kita ya.